Okey, assalamualaikum semua. Murid-murid kelas 6 beta. Okey, di sini cikgu nak kongsikan untuk pembetulan tugasan yang cikgu beri sebelum ini ya. Okey, cikgu tak buat semua, cikgu buat yang mana yang kamu banyak buat silap. Okey, untuk soalan nombor 4. 80,000 tolak dengan 1,203. Okey. Jawapannya. Okey. Ni tak boleh. Tak ternilai. Kita pinjam daripada nombor 8. Potong. Tinggal 7. Di sini 9. 9, 9. Yang terakhir 10. Sekarang 10 tolak 3. 7. 9 tolak 0, 9, 7, 8, 7. Okey. Jadi inilah jawapan yang sepatutnya. Kesilapan yang selalu awak buat adalah begini ya. 80,000 tolak dengan 1,203. Oh, salah. Awak tulis macam ni. 1, 2, 0, 3. Bila awak buat. Sepuluh, tolak 3, 7, 9, 7, 6. Okey. Jadi yang ini salah ya. Jadi buat macam ni. Susunan kena betul. Aha. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang ke yang nombor 6 pula. Nombor 6 ni ada yang buat begini ya. 4 darab dengan 1,215. Okey. Dapatlah jawapannya. 4860. Okey, sepatutnya cara yang elok menulis ialah nombor yang banyak tu di atas. 1, 2, 1, 5 darab dengan 4. Jadi 5 darab 4, 20, kosong di sini, 2. 1 darab 4, 4, 5, 6. 2 darab 4, 8. 1 darab 4, 4. Jadi ini jawapan. Okey. Lagi satu cikgu jumpa cara penulisan awak begini ya. 1,215 darab dengan 4. Okey. Ni cara penulisan 4 di sini. Tak betul. Okey. Seterusnya. Soalan nombor 7. Okey, kebanyakan daripada awak, saya lihat awak buat soalan ni dalam bentuk lazim. Soalan bahagi, awak buat bahagi 4. Dapat jawapan. Aha. Cara ni salah. Cara yang sebetulnya macam mana? Okey, kita kenalah buat 157. Bahagi dengan 4. Okey, seterusnya kalau kita nak senang, cikgu cadangkan awak buat apa ni? Tulang ikan, sifir 4. Okey, tak lurus pula. Okey, lepas tu buat sifir 4 lah. 0, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Okey. So, sifar 4, 8, 12, 16, 18. Salah lah. Sekejap Okey, ini 20, 24, 28. 32, 36. Okey, kemudian kita letak
anak panah ke atas dan anak panah ke bawah. Okey, kita tengok. Macam mana kita nak selesaikan. Kita tengok nombor yang pertama. Okey, satu. Okey, kita tengok di sebahagian sebelah kanan. Ni kanan ni. Okey, tengok ada tak nombor satu? Okey, nombor satu tak ada. Jadi, kita pilih yang paling dekat. Yang paling dekat ialah nombor sifar. Sifar. Okey, sifar. Kita garis. Tengok yang atas. Atas. Kita letak sifar. Anak panah bawah yang sebelah kanan. Sifar. Okey, kita tolakkan. Satu tolak sifar. Satu. Okey, turunkan nombor 5. Sekarang 15. Kita tengok sebelah kanan. 15. Ada tak nombor 15? Tak ada. Yang paling dekat apa? Nombor 16 kan? Okey, tapi nombor 16 kita tak boleh terima. Kita kena ambil yang nombor yang lebih kecil daripada 15, iaitu 12. Okey, sekarang macam mana nak buat? Okey, kita tengok. Yang sebelah atas apa? Nombor 3. So, atas 3. Bawah 12. Tolakkan. 5 tolak 2. 3. Okey, 3. Kemudian kita turunkan 7. Ada tak 37? 37 tak ada. Jadi, kita ambil 36. 36 atas 9. Atas 9. Bawah 30. 6. Tolakkan tinggal 1. Jadi jawapan dia. Jawapan. 39 baki 1. Okey. Ada juga yang menjawab begini ya. Okey. Kita sambung pula dengan warna hijau. Okey. Oleh kerana ada baki, kita letak titik perpuluhan. Kita letak sifar. Okey, jadi kita turunkan sifar ni ke bawah. 10. Ada tak 10? 10 tak ada. Jadi kita pilih yang dekat dan lebih kecil nombornya, iaitu nombor 8. Okey, sekali kita garis. Atas nombor 2. Bawah nombor 8. Kita tolakkan. 10 tolak 8. 2. Oh, ada baki lagi. Bila ada baki lagi, kita letak sifar lagi. Okey, kita turunkan sifar tu. 20. Ada tak 20? Ada. Okey, kita garis. Kita tengok atas. Atas nombor 5. Bawah 20. Tolak. Okey, habis. Jadi, jawapan yang kedua, kita boleh terima 39.25. Dua-dua jawapan, cikgu terima. Okey, seterusnya. Okey, untuk soalan nombor 8. Okey, kita turunkan sikit. Okey. Aha, macam biasa, kita kena buat rumah dia. Eh, hijau pula, hijau pun hijau lah. 603 bahagi dengan 8. Eh, salah. Bahagi dengan 3. Okey. Sekali lagi. Kita buat sifir 3. Sekejap ya. Besar sangat pula. Sifir 3. Masih besar lagi pen cikgu ni. Okey. Okey. Jadi sifar 1, 2, 3, 4. Okey, sifar 3, 6, 9,
12. Boleh juga buat terus sampai 9. Tapi tengok keperluan. Okey, sekarang kita mulakan. Sifir 3, kita tengok nombor yang pertama, 6. Ada tak 6? 6, ada 6 eh? Okey, 6 ada. Atas, bawah. Kita garis. 6. Maknanya 3 darab berapa? 3 darab atas 2. Bawah. Yang ini 6. Tolakkan sifar. Okey, sekarang turunkan sifar. Sifar ada? Ada. Okey, kita garis. Atas sifar, bawah pun sifar. Tolakkan sifar. Okey, last. Turunkan 3. 3 darab. Ada 3 tak? Kita cari 3. Ada garis. Okey, atas 1. Bawah 3. Tolak. Habis. Okey, jadi jawapannya 201 ya. Tak ada baki, tak ada apa. Okey, seterusnya. Tulis soalan nombor 9, tulis dalam perkataan. Kenapa pula A, C pula eh? Sepatutnya A. Okey. Apa jawapan? Macam mana cara nak buat ya soalan macam ni? Okey, kalau soalan macam ni, senang aja. Okey, mula-mula. Kita kira daripada sebelah kanan. 3 nombor. 1, 2, 3. Kemudian kita buat garis. Okey. Selepas tu, kita tulis atas dia. 1000. Okey, cukup. Kemudian, okey, kita baca pula yang sebelah kiri. Apa nombor ni? Nombor ni 116 kan? Okey, kita tulis 116. Okey, atas ni pula 1000. Okey, tengok pula yang sebelah kanan 109. Dah selesai. Okey. Soalan kedua pula. Soalan B. Soalan B. 15003. Okey, kita buat pula jawapannya. Sama juga macam tadi, kita kira dari sebelah kanan. 1, 2, 3. Buat garis. Tulis atas dia 1000. Okey, jadi kita tengok pula nombornya yang sebelah kiri dulu. Apa nombornya? 15. 15. Okey, kemudian kita tengok 1000 pula. Perkataan 1000. Tulislah 1000. Seterusnya. Ini tak ada nombor, tak ada nombor, tak ada nombor. Yang tinggal 3 sahaja. Jadi, kita tuliskan 3. Jadi, jawapannya 15,003. Okey, itu sahaja untuk pembetulan untuk tugasan minggu lepas. Jadi, cikgu harap awak akan tandakan buat pembetulan untuk soalan-soalan yang awak dah salah buat. Bukan salah, sebenarnya silap. Okey? Sekiranya awak masih tak faham dengan cara yang cikgu tunjukkan ni, awak boleh PM cikgu ya. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.